Pemirsa, kericuan pemakaman pasien COVID-19 juga terjadi saat jenazah mantan Bupati Gorontalo, Bu Hipu Akib, yang terkonfirmasi positif COVID-19 direbut pihak keluarga. Istri mantan Bupati meyakini sang suami meninggal karena demam berdarah. Namun pada Kamis malam, pihak rumah sakit menyatakan hasil tes yang telah keluar menunjukkan pasien positif COVID-19. Suasana duka atas wafatnya mantan Bupati Gorontalo Bobby Ho Akib yang meninggal dunia di RSUD Dr. Alo Sabu berubah menjadi keributan. Keributan terjadi saat pihak rumah sakit menyatakan bahwa mantan Bupati Kabupaten Gorontalo dua periode ini terkonfirmasi positif COVID-19 dan akan dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Tak terima keputusan tersebut, pihak keluarga dan warga mengamuk di depan tempat jenazah sedang diurus oleh petugas dengan APD lengkap. Kondisi yang tak terkendali membuat petugas mengalah sehingga jenazah pasien positif COVID-19 diambil tanpa mengikuti protokol. Saat jenazah dibawa ke rumah duka, para pelayat juga mengabaikan protokol kesehatan. Istri mantan bupati ini menyatakan sang suami meninggal akibat demam berdarah. Bapak itu masuk tadi malam ke rumah sakit karena demam berdarah. Namun alasan tersebut berbeda dengan pihak rumah sakit yang pada Kamis malam menyatakan hasil pemeriksaan pasien yang telah keluar menunjukkan positif COVID-19. Hasil tes cepat molekuler atau TCM yang ada di Rumah Sakit Alois Sabu Kota Gorontalo hasilnya positif. Tim gugus tugas akan mengambil langkah selanjutnya seperti tracing karena pemakaman tidak mengikuti protokol COVID-19. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad melaporkan.